Sunni rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darinya amin Abu Mahfuzin Ma'rufun ibn Fairuz Al-Karkhi, terkenalnya dengan Al-Karkhi. Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz Al-Karkhi, beliau adalah wali min awliya'illah. Kita cerita tentang ulama Tanzilur Rahmah, turun rahmah. Abu Mahfuzin Ma'rufun Ibnu Fairuz Al-Karkhi. Abu Mahfuz terkenal namanya Ma'ruf bin Fairuz Al-Karkhi. Kana minal masyaikhil kubar atau kibar, ada bisa dua. Adalah beliau di antara syekh-syekh yang besar. Guru besar, kita ulama besar. Ada tingkatan ulama rasanya gitu ya. Ada yang tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, camat. Ya. Mujabi dakwati, orang yang diijabah doanya. Jadi beliau diijabah doanya, wali, cara di antara ciri-ciri wali adalah doanya diijabah. Doanya diijabah. Pernah saya cerita itu, ada orang sembahyang istisqa, kagak hujan-hujan, datang seseorang wali min awliyaillah, kencing aja dia nih, dikeluarin tuh kemakninya, ya busurnya dikeluarin ya, langsung dikencing aja, diacurin ke atas, habis kencing turun hujan. Itu baru kencing doang itu. Itu guru saya cerita begitu. Iya. Masya Allah. Wali. Cuma kita nih kadang kagak mengakui doa orang. Ini yang penyakit kita. Padahal dia minta doa sama gurunya. Ketika udah hasil, iya. Enggak bilang-bilang, diam aja. Suatu waktu dibilang ini doa orang tua, oh, gurunya lupa tuh. Doa rezeki anak soleh, habis minta doa sama gurunya, minta doa sama seseorang. Ada orang yang mengakui doa, ada yang enggak. Jangan sampai kita ya, doa kita mengakui doa, oh ini beli doa beliau. Ada seorang yang mengakui doa, akhirnya setelah dia udah hasil dikasih sesuatu. Ada seorang nggak punya anak, Pak, udah lama nggak punya anak, datang kepada seseorang guru ngaji, minta supaya diberikan anak, dibacain doa. Dibaca doa, minta air. Kagak lama setelah itu keluar anak tuh, keluar anak lah, hamil itu ya, langsung jadi. Iya, udah jadi lah tuh anaknya, lahirlah tuh anaknya tuh. Lahir anaknya dibawa kepada guru ngaji itu, kepada guru ngaji dibicara, Pak Kiai, ini anak doa dari Pak Kiai. Oh, bukan saya, kata Pak Kiai-nya begitu. Allah semua enggak, sebabnya Pak Kiai. Oh, ini orang namanya mengakui doa. Ini mengakui doa ini. Insya Allah tuh anaknya bagus tuh. Mau punya anak lagi susah, satu dua lagi. Iya. Kemudian datang lagi empunya minta didoain. Ya. Yeah. Dinoin kagak punya anak, kagak kedua, mungkin beda gitu, niatnya udah beda nih. Iya, ya, kayak ada murid datang pertama, ya datang bawa singkong dapat durian, yang kedua, ya begitu, ya Allah, jadi emang niat itu
pengaruh sekali. Niatnya lain. Niatnya itu. Bersihin niat kita. Jadi jadilah kita orang di antara orang yang mengakui doa orang. Jangan kagak ngakuin doa. Masya Allah. Anti. Iya. 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 Yustashfa bi qabrihi. Jadi beliau orang yang diijabah doanya, masya Allah. Ini berarti wali min auliyaillah. Kalau wali itu diijabah doanya. Iya. Yustashfa bi qabrihi. Dibuat sembuh dengan kuburnya, masya Allah. Jadi kalau sakit apa ziarah sembuh. Karena biasanya kayak begini nih, kalau begini biasanya lagi masih hidupnya sakit minta air sama beliau dibacain sembuh. Maka nanti ketika beliau sudah meninggal, ya lagi sakit ziarah kepadanya sembuh. Itu wali min auliyaillah. Apa zaman sekarang ada? Ada Pak, mana kita kagak tahu. Ya. Ada mana kita kagak tahu. Ya. Ada orang Pak mau naik pangkat dia, pengen menjabat. Pengen jabat, pergi ke Banten minta doa. Ya. Pas sampai sana disuruh pulang. Jangan ke sini. No, dekat rumah kamu ada seorang kiai minta sama dia doa. Disebut namanya Fulan. Kemudian dia enggak kurang percaya, pergi lagi ke tempat yang lain. Iya, ke kiai yang lain di sana daerah Banten, tanya lagi. Ya, apa minta doa lagi? Kata yang di sana, kiai di sana, jangan ke sini, mintanya ke sono aja, dekat rumah kamu tuh ada seorang kiai yang lagi bangun pesantren, minta doa sama dia. Masya Allah, itu namanya orang ngakuin tuh doa seseorang, itu namanya kiai jujur kayak begitu. Itu ada orang kayak begitu, jarang-jarang kayak begitu. Itu berarti itu dua-duanya hebat tuh, yang di Banten hebat, yang ditunjukin orang tuh hebat. Orang hebat dua-duanya itu. Karena apa? Mengakui orang. Karena enggak sembarangan ngakuin orang. Hanya orang-orang yang bersih hatinya aja. Ya? Iya, berat. Betul. Ngakuin orang berat, enggak semua orang bisa. Mata sanata mi'atain. Beliau meninggal dunia pada tahun sanata mi'atain, pada tahun 200 Hijriah. Waqila sanata ihda wa mi'atain. Ada yang mengatakan pada tahun 201. Wa kana ustadza Sarisakati. Beliau adalah guru daripada Sarisakati. Wa qad qala la'u yawman idha kanat laka ajatun ilallahi wa aksim alaihi rabbi. Dan telah berkata Ma'ruf al-Karhi, gurunya nih, kepada muridnya Sarisakati pada satu hari. Sarisakati ini pamannya Imam Junaid, ya. Idza kana laka hajatun, apabila ada bagi engkau punya hajat ilallah, kepada Allah, fa'aksim alaihi bi, maka bersumpahlah kamu kepadanya dengan namaku, denganku. Ini berarti apa nih? Ya, beliau yakin wali min auliyaillah. Kalau wali itu sepertinya sombong, tapi bukan sombong. Ini kan kayak ibin sepertinya sombong nih, enggak sombong. Udah setengah 9. Allahu a'lam bishawab.